Selain rumah gadang yang menjadi ciri khas dari Provinsi Sumatera Barat, provinsi ini juga terkenal dengan kulinernya yang memiliki cita rasa yang begitu nikmat dan lezat. Sumatera Barat juga memiliki kebudayaan yang tinggi. Salah satu peninggalan kebudayaan Sumatera Barat adalah tari piriang. Tari piriang adalah tari tradisional yang berasal dari tanah Minangkabau, tepatnya Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Karena keunikannya, sampai saat ini pertunjukan tari piriang sangat diminati masyarakat Indonesia, baik dari kalangan anak-anak, tingkat remaja, hingga orang dewasa. Keunikan dan keindahan tari piriang membuat tarian ini menjadi terkenal hampir di seluruh Indonesia hingga belahan dunia. Keunikan dari tarian ini berbeda dengan tarian-tarian lainnya karena piring sebagai media utama pada tarian tersebut. Gerakan tariannya juga unik, diiringi dengan musik dengan dentingan cincin. Serta keunikan pada tarian ini, juga di akhir pertunjukan penari akan melemparkan piringnya ke lantai. Kemudian beberapa penari akan menari di atas pecahan piring tersebut. Gerakan tarian ini menggunakan dua buah piring yang diletakkan di atas kedua tangan penari. Kemudian diayunkan sesuai dengan irama musik. Lukman, Sintang TV melaporkan. Yeah.